Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial Cio Studio 2021 di mana ia adalah satu software. Hands-on slope stability analysis will cover on hands-on lecture software slope W building a slope with W model. So, dekat software ni juga kita akan ada explanation kepada lecturer untuk pengendalian ataupun application of the slope W ni. Jadi kita akan pelajari all out about the software slope W. Sebenarnya dalam Geo Studio ni dia terdapat sangat banyak software yang boleh digunakan, antaranya SIP W, Sigma W, Fortran, Air. Jadi yang kita perlu fokus adalah slope W, sebab kalau ikutkan sampai level kita lah diploma untuk dapatkan slope W. So if you go further, kita boleh tengok SIP, kita boleh tengok Sigma level degree kalau dia buat projek, you sambung ataupun diploma pun boleh, cuma dia semakin di detail. And then lepas kita buat application tu, you akan dibagi task untuk create slope W you sendiri, model you sendiri. Okay. Okay, this is a opening Geo Studio. Untuk yang ini, bila kita nak buka Geo Studio ni, dia software untuk slope W ada di dalam single Geo Studio ni. So dekat monitor ataupun screen space masing-masing, dia boleh tengok ataupun setiap orang kalau ada software ni, dia boleh apps dekat mana-mana aplikasi ni, software ni dekat gadget masing-masing, laptop ke monitor ke boleh, tak kisah kat mana-mana. Dia punya simbol macam ni lah, Geo Studio 2021. Okay, dekat dalam ni akan ada dia punya penerangan. Okay, bila you dah buka, bila you all dah buka start tadi, dah berklik kepada software yang depan tadi tu, you akan keluar macam ni. Apa ni Geo Studio? So macam saya cakap tadi, dia ada penerangan berkaitan dengan slope, SIP dan juga Sigma. Dia juga ada quake, temperature, citron and hack. Tapi dekat sini kita hanya cover kepada slope W. Dalam slope W ni pula kita ada pelbagai icon, pelbagai features. Bila kita nak buat ini, kita akan buka dia program dekat sini, apa yang ada, apa yang kita pilih. So bila dia dekat new, dekat select template ni, you kena pilih Imperial A4 ataupun Matrix A4. Selepas tu select slope dah W. Okay. Okay, bila you dah buka features, features ni akan keluar macam ni. So bila features keluar macam ni, dia akan keluar define project ni. Define project ni yang awal saya tunjuk ini adalah untuk merangka dahulu ataupun kita nak buat dia punya set up kepada model itu. Maksudnya kita nak ada paksi X, paksi Y supaya dia masuk di dalam boundary yang kita nak create model tu. Model yang kita nak buat ini adalah curun slope menggunakan software slope W. So bila kita define project, first yang kita kena, kita double click buka, lepas buka kita nak buat slope W. So nama kat sini kita akan pilih choose slope W, and then analysis type ni kita akan pilih Mongerston Price. Dia banyak dekat sini tapi kebanyakan di Malaysia dia menggunakan Mongerston Price. Lepas tu kita pilih setting. Dekat setting kita pergi kepada PWP, bukan purchase with purchase tetapi port water pressure condition, from where, from the piezometric line, yang lain non-line sahaja. Okay. Okay, next adalah bila you buka tadi, you pergi kepada setting kan, pergi klik pada yang kedua adalah slip surface. Dekat slip surface kita akan menggunakan, untuk features yang pertama ni kita menggunakan left to right. Lepas tu kita guna grid and radius. Next kepada penerangan nanti ataupun kepada model yang lain, setiap model dia boleh ubah. You sama ada you nak buat exit and entry ataupun grid ataupun radius. Dia ada set dia. So yang ini saya tunjuk mula-mula ni, saya nak tunjuk untuk gunakan grid and radius. Mungkin nanti saya akan bagi task dekat you menggunakan entry and exit blur. Okay, dekat sini tak ada usik apa-apa. Seterusnya, okay,
So bila you buka, kita akan masuk kepada unit untuk buat grade. Eh, kita nak buat grade. Okay, bila kita nak buat grade, grade yang kita ambil ini, first pergi kepada view. Dekat atas ni ada file, edit, view. Pergi kat view, pergi dekat unit, double click dekat unit, dia akan keluar seperti yang kita tunjuk ni. Okay, so unit dekat sini akan keluar features ni. You tekan time, kita guna second. Length, kita guna m. Temperature, kita guna darjah Celsius. Mass, kita guna kg. Force, kita guna kilonewton. Energy, kg. So this one, all this one, you click macam biasa. Ini untuk bahagian you unit. Okay, seterusnya kita pergi kepada grid. Eh, view, and then select a grid. Okay, select view, select grid, you akan dapat macam ni. Okay, untuk grid, you choose X equal to 1 meter, Y equal to 1 meter. Lepas tu yang tiga ni, you semua klik, klik, klik kan dia. Okay, next. Okay, ini grid yang sama kita pilih tadi. And then, yang ini. Seterusnya, selepas kita dah masuk kepada unit, step kedua ni pula, kita set up dia scale. Scale yang kita nak set up, kita pergi dekat define, cari scale. Okay, lepas you define scale, features dia keluar macam ni. Reference scale, you guna 1 kepada 250. Ini mengikut arahan lah. Kalau yang saya tunjuk slide ni, saya nak mula-mula guna 250. Ada juga you boleh guna scale 1 kepada 200. Ada juga menggunakan scale kepada 1 hingga 500. Bergantung kepada kadar slope yang you nak guna. Okay, seterusnya kita pergi kepada sketch exist. Okay, sketch exist ni, pergi kepada sketch, turun kepada exist ni, and then you akan dapat macam ni. Ah, ni nampak tak dia punya sketch ni pil kan. So angle ni, elevation, distance, 0, 90, 10 ni ikut kepada buku ataupun ikut pada saya ni, 0, 90, 10, 0, 30, 10. Eh, dia punya X exist, Y exist. Ada setengah orang dia samakan X dengan Y, ada setengah orang dia bezakan dia punya X and Y. Eh, okay, paksi X you boleh namakan kat bawah ni distance, paksi Y you boleh namakan elevation. Terpulang lah kalau ada setup arahan yang menggunakan distance, you letak distance. Kalau dia kata menggunakan kat sini M, jarak apa-apa saja untuk paksi X, you boleh letak di bahagian sini. Okay, selepas tu tu kita akan dapat hasil. Ini hasil skill tadi menggunakan 0, 10, 20, 0, 10, 20 elevation scale. Ini yang bentuk saya buat tadi tu. Okay, bila you dah dapat ini, you sama ada kita buat sketch, lines, polyline, ataupun kita menggunakan point. So kita tengok line dulu, pergi kepada sketch, lepas tu line. Okay, dia banyak kat sini, circle ada, arcs ada, text table semua ada. Tapi kita pergi step by step, sketch, line, pergi kat situ. Okay, kita boleh masukkan. Dia akan keluar dia punya sketch line macam ni. All analysis, show in, color, you nak buat color apa pun boleh, paksi X, paksi Y. So katakanlah you nak buat point 1, 60, 10. You type kat sini 60, 10, dia akan duduklah kat sini. Eh, dia akan duduk di tepi ni. Katakanlah saya pilih nak point 1, 60, 10. You pergi 60, X, 10, Y. So 60, 10, you pun pergi kat sini. Eh, titik tu akan muncul pada dekat sini. So kat point 1 ni saya pilih 85, 42. So value ni bergantung kepada soalan ataupun point value yang you ada. Eh, okay, bila masukkan tadi nilai-nilai, point-point dekat situ dia ada point dia. So masukkan dia, maka dapatlah bentuk. So kat sini banyak dia punya point 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kurang kepada 6 point. So dia sama ada dia panggil point ataupun node. Node kat sini dia adalah X ataupun Y. Okay. And then ataupun cara yang seterusnya, you buat line sendiri.
Maksud nak buat line sendiri tu, you nak pergi ketik kat sini. Dia ada draw line tu kat situ. Pegang sini, garis. Letak garis. Letak ikut. Ikut poin-poin yang you dah ada. Itu pun tak ada masak. Alah. Sebelum kita masuk kepada dengan akhirnya line kita tadi, sebenarnya kita dah dapat set up kita punya point ni. Point ni kita dah dapat set up. Okay. Figures yang saya lukis ini adalah benda yang slope yang kita nak kaji. Okay, kita nak tengok tempat dia. Ataupun inilah yang kita namakan create a slope. Okay. So, untuk create a slope, you dah ada point-point you dah nak buat slope tu. Dia ada a few step. Okay. Step dia kat sini ada lebih kurang 7. A, define material, B, C, D, E, sampailah you dapat result, iaitu tak silap saya H. Okay. So, kita pergi step by step. Untuk A, you nak menentukan dulu material yang digunakan untuk propose foundation slope di situ. So dekat sini you hanya pergi pada define, lepas tu pergi kepada material, and then dia akan keluar dia punya features. Okay, dia akan keluar dia punya features. So dekat features ini dia akan keluar material macam ni. Okay, akan keluar macam ni. Dia akan ada name, sign, close kan. So dekat sini kita nak letak dia punya material. Maksud nak letak dia punya material tu, dia adalah berkaitan dengan bila kita kata slope kita ni, tanah kita adalah tanah yang berbeza-beza kan. Mungkin kat bawah tu dia adalah clay, kat atas tu dia adalah pasir, kat tengah tu dia adalah sand. So kita assume dekat sini, untuk yang pertama, untuk you assign dia adalah jenis tanah yang macam mana, you hanya tekankan click add on tu. Sorry, click on add. Okay, so dekat sini you boleh define you punya material. Yang pertama saya nak define fill. You nak define fill. Saya nak define fill, you nak define fill. Okay, kalau task yang you nak buat tu, kena define fill, you select, you add, dia akan keluar macam ni. So, name you bolehlah pilih. Name you pilih dia adalah fill color. Okay, bila fill color dia adalah more column. Okay, more column. Then, dia pergi pula kepada select the more column. Lepas siap fill ni tadi, you boleh select kepada more column. Okay, dia boleh pilih more column. Okay, selepas dia pilih more column, you add lagi benda yang sama, cara yang sama, add yang sama juga kat sini. Dia akan keluar features color yang lain. Nama color yang kedua itu adalah, material yang you pilih adalah clay. Okay, clay pun sama, more column. So dia akan buat macam ni nanti. Kalau contoh kepada penerimaan yang bagi, contohlah clay, dia akan keluar dia punya unit weight berapa, katakanlah 16 kN per meter cube. And then dia punya fin, katakanlah 24 je, tak ada degree. Lepas tu dia punya C 4 kilopascal. So contoh clay tadi, fill pun dia ada juga dia punya bacaan ni, masukkan dalam dia punya assign material ni. So bila you masukkan, maksudnya you dah set dekat clay you mempunyai C berapa, dekat fill mempunyai C berapa. Tak kira berapa banyak layer you nak set up. Kalau arahan soalan ataupun arahan kepada ini, saya cerita bila saya nak suruh buat projek. Tapi bila you dekat luar, you bermain dengan the real one slope you nak design, you tengok dekat slope tu you nak assign ataupun berapa banyak tanah, jenis tanah kat situ. Kita tak boleh nak kata sama saja parent dia, mungkin berbeza. Jadi you boleh add tambah je berapa banyak materials yang terlibat dalam you punya slope. Ini baru kategori soil. Mungkin ada pelbagai lagi kat sini. Okay, so terusnya sama juga untuk
Sen. Okey, dia pun bagi juga unit weight cohesion 3. Okey, untuk contoh tutorial ni saya hanya buat 3 types of soil sahaja, iaitu sand, clay dan juga fill. Dekat situ jadi saya ada 3 sand. So kita tengok dulu apa yang ada. Okey, itu bahagian assignment material. Sekarang kita masuk kepada draw region. Draw region ini digunakan di dalam setiap kawasan yang kita nak tengok. Adakah kawasan A, kawasan B, kawasan C, kawasan ini kita assume. Okey, dalam draw region ni kita nak bagi dia punya kawasan. Okey. Katakanlah A, B or C ni kita nak check dia as assign yang berbeza. Jadi kita kena ada region. So region ni kita kena fahamlah. Use the draw region command to define your region 1, 2 dan 3. Ataupun region 1, region 2, region 3. So nampak tak dia ada 3 boundary. Setiap region mempunyai titik point dia sendiri. Okay, contoh dekat region 1 dia ada titik 1, 2, 3, 4. Jadi dia ada 4 point. Okay. Click on each node of a region sequence right to click. Right click at the last node to close the region. So lepas you prop. Jadikan the last region tu sebagai penutup boundary. Okay, sekarang select region 1, 2, 3 dan 4. Tadi nak close kan? So 1, dalam benda 1, you ketip saya sini. 1, dah buat kat sini. 2, 3, 4. So you dah tu tutup. Cukup. Sama pula yang kedua dan yang ketiga. Region yang sama. Pergi pula region yang kedua. Okay. Region kedua pun bermula dengan huruf ni. 4, 5, 3. Ni nombor ni 3. Dia ada 4, 3, 5, 6, 7, 8. Tutup dia punya region. Okay, seterusnya note dia 8, 7, 9, 10. Okey, dia punya penutupan region. Sama ada you nak tulis sedalam ni dan sama ada you nak write dekat sini, sebab dia dah ada note dia ni region 3, note dia 8, 7, 9, ataupun you just klik kat sini, klik je dia akan auto baca. Okey, the one itu untuk draw region. Okey, C pula. C adalah assigning material properties to region. Kita dah ada region tadi. Region 1, region 2, region 3. Sekarang kita nak assign dia punya material setiap region. Sebab apa? Tadi kita dah ada fill, kita dah ada clay, kita dah ada sand. Jadi kita nak tentukan boundary mana yang clay, boundary mana yang sand, boundary mana yang fill. Okay, so pergi dekat draw material and then dia akan keluar macam ni. You dah assign tadi dekat you set up material tu, you dah assign kepada 3 benda. Select the material from the drop down menu kat sini. Click on the region to assign the material. Contoh you kan dekat fill, tip kat sini, click sini. And then you kata you nak letak fill ini adalah di nombor 3. You pun klik lah dekat sini. Klik kat sini, dia akan keluar kuning dekat situ. Like this. Okay. So you dah draw region tu, pergi kepada unit, sorry, dekat kuning boundary nombor 3 ni. Sama juga nombor 2 dengan nombor 1. Select dekat sini, dia tekan dekat sini, dia akan dapat setiap boundary. Like this. So second region adalah clay. So ambil klik kat sini, pergi kat sini. Itu direct saja. Sama juga yang sand. So maka terhasillah 3 region with the 3 different material. Clay, sini, fill, clay and then sand. Okay. Selepas kita dapat kepada assign material, kita dah dapat 3 ni, kita nak tentukan pula pore water pressure. Inilah dia PWP, pore water pressure, bukan purchase.
PWP. So pergi dekat withdraw, sekali lagi pergi dekat draw, pergi dekat pore water pressure. Dekat pore water pressure ni pula you akan pergi, akan dapat dia punya ni. Click on add, add kat sini. Lepas tu select all layers, select semua layer kat sini, and then click draw. Okay. Sini you select and then click draw. Bila click draw, maka terhasillah sketch out graphismeter like as a folio. Duduk kat sini, klik je mana-mana. Sama ada kalau contoh yang saya bagi, dia hanya melibatkan kepada dua region, iaitu fill dan juga clay. Selepas kita dah buat piezometric electric, kat bawah ni tak ada tapi kat atas saja, kita pergi kepada plus secas load. E adalah secas load. Draw, pergi kat secas load kat bawah ni. Kalau you nak guna point load ada, you nak guna reinforcement line ada, nak guna reinforcement set ada. So kalau penggunaan alat you tu, you nak guna apa-apa, you boleh pergi dekat penilaian dekat sini. So first adalah secas, secas load. Okay, bila secas load dah masuk ke sini, dia akan keluar yang macam ni. Click add, kena click add and input the unit weight as 10 kilometer, and the ratio is over. Jika ini P, pilihan. So you dah dapat ini, you click and then you draw. Okay, bila draw you pilih lah, masuk dekat mana-mana. Okay, so pilih dekat atas ni, inilah hasil secas load you tadi. Okay, draw the secas line 2 meter above the embankment. Example, you nak buat 20 kilometer secas pun boleh juga. Okay, selepas kita masukkan secas load, kita kena ada slip surface. Okay, dekat slip surface, dia by grid. Pergi dekat draw, slip surface, tarik grid. So bila tarik grid, dia akan ada ni, dia akan keluar macam ni. Bila keluar macam ni, draw the outline of the grids and shown with the arrow in the shape of L. So kita nak dapat L, L shape. Inilah L shape ni. Okay, nak dapat L, L shape. Set the number of increment to 6x6 and click use. So kita pilih 6x6. Apa yang 6x6 tu pun? Okay, 6x6 dia adalah boundary ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah untuk dapatkan shape L. Ini you tentukan nak ke mana, ke mana. Ini macam kelakar sikit buat nanti bila you nak control tu. Okay, seterusnya pergi kepada radius. Tadi adalah grid, ini adalah radius. Cara yang sama juga, slip surface, radius, pilih, draw the outline of the radius as shown. Set the number of 6 to 6 sets. The number increment radius is 6. And then close. Seterusnya, dah dapat dah dia punya material, you masukkan untuk dapatkan soft manager. Okay, untuk selesaikan dia punya run. Masa ni lah nak tengok design kita ni, yang kita create model ni, betul ke, overload ke, ada salah chest step ke, ada salah boundary. Boundary tadi ada tak tutup ke, you boleh check dekat sini. Pergi kepada window, soft manager, and then pilih kepada radius. So akan keluar macam ni. Select the analysis and click start. Analysis and click start. Dekat sini ya. Nampak tak? Dah keluar soft manager kat sini. Ni soft manager. And then you click start. You click start dekat sini. Dia akan run. Dia akan run lama lah. Kalau tak ada masalah, dia akan sekejap je. Ataupun sini sebab kita buat simple, sekejap je lah. Kalau banyak, kena ada piezometer lah, kena ada anchor lah, kena ada reinforcement lah. So dia take time untuk baca. Okay, ini result dia. Akhirnya selepas soft manager tentukan tiada masalah tadi, dia run and then dia bagi markah pula result. So result kita kat sini, inilah FOS dia. Kita kan nak cari FOS kan. So result dia, dia bagi FOS dia. So dapatlah 0.721 ni. So maksud design kita tadi tu tak kurang bagus lah, sebab dia dapat 0.71. Sebab kita tahu FOS dia like this lah.
kan, 1 atau 3, 1.5 ataupun 1, ini 0.7 should be do something, maksudnya letak reinforcement concrete or whatsoever supaya dia berada di kalangan yang stabil. Okay, ini result option lah, sama ada you nak pilih draw slip surface color matte ke. Ini hanya untuk kecantikan lah, untuk kecantikan ni, di mana kecantikan ni bila ada contour line jelas nampak ataupun nampak clear. Jadi dekat sini dia selamatlah, dia macam orang kata boleh draw slip surface color matte, jadi dia akan dapat result contour. Dia pergi kat sini, draw slip surface color matte, so dia akan keluar macam ni, color matte, show all highly number of zone, shading apa semua ni, dia akan keluar kan macam ni, nampaklah color tu cantik sikit. Seterusnya, show safety map zone, dia nak suruh tunjuk tempat kat dah ya. FOS control label ni merupakan yang kita katakan memang diguna pakai untuk dapatkan balik FOS yang detail. Jadi untuk next class nanti kita akan fokus kepada clone supaya FOS ni masuk dalam range dia, dan pembacaan dia ataupun application ni kita tambah apa lagi, kita nak design apa lagi, dia punya anchor ke, dia punya point load ke, ataupun kita turunkan piezometer ni, or water pressure ke, atau height kan dia punya reinforcement ke, supaya FOS dia cukup syarat. Okay, that's all for this sesi, kita pergi kepada next sesi insyaAllah. Thank you.